tapi untuk kemajuan Kota Medan kita kolaboratif bersama dengan bergandengan tangan di depan. Tentunya hari ini agendanya hanya mendaftar. Kami di sini memohon doa restu dari rekan-rekan semuanya, para relawan, rekan-rekan partai yang ada di Kota Medan yang mendukung Riko dan Zaki. Kami memohon doa dan restunya, semoga perjalanan kami yang dimulai dari hari ini berjalan lancar. Amin. Dan kelancaran hari ini insya Allah pada 27 November insya Allah pasangan Riko Zaki akan memenangkan pertarungan Pilkada Kota Medan. Amin ya Rabbal Alamin. Yakin menang? Situasi terkini untuk pendaftaran wali kota dan calon wakil wali kota Medan. Yang disaksikan ini adalah pasangan Riko Waas Zaki. Nah, yang terbaru pemirsa, kemarin Partai Solidaritas Indonesia PSI resmi menyatakan dukungan untuk pasangan Riko Waas dan Zaki Yudin Harahap.